bukan Yap Ah Lui yang buka Kuala Lumpur tetapi Sultan Puasa. Siapakah beliau? Jom kita selusurinya. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Seorang pengkaji yang bernama Abdul Razak Lubis pada 7 April 2018 telah melancarkan bukunya yang bertajuk Sultan Puasa, Founder of Kuala Lumpur. Buku ini bertujuan membetulkan satu mitos lama yang menyatakan bahawa Yap Ah Lui adalah pembuka Kuala Lumpur. Dalam buku sejarah Malaysia ada dua nama yang dikaitkan dengan pembuka Kuala Lumpur. Pertama adalah Raja Abdullah, seorang bangsawan Bugis, dan kedua adalah Yap Ah Lui, seorang kapitan ketiga dan terakhir Cina. Buku Sultan Puasa, Founder of Kuala Lumpur yang setebal 615 muka surat ini membawa data-data yang lebih tepat berkenaan dengan pengasas sebenar Kuala Lumpur. Bahkan Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Koh Kee Kim, pakar sejarah Universiti Malaya, dan Datuk AR Haji Hajidar Abdul Majid, seorang ahli Majlis Warisan Kebangsaan Malaysia, mengemukakan bantahan status Yap Ah Lui sebagai pendiri Kuala Lumpur dalam satu seminar yang dianjurkan oleh Universiti Malaya yang bertajuk Apakah Kuala Lumpur Dibuka oleh Yap Ah Lui. Dari seminar itu dapat dibuat kesimpulan Yap Ah Lui bukanlah pengasas Kuala Lumpur kerana dia adalah kapitan Cina yang ketiga. Sedangkan sebelum darinya sudah ada dua orang kapitan Cina yang lain. Kapitan Cina yang pertama bernama Hiu Siu. Dalam catatan sejarah menunjukkan bahawa Sultan Puasa lah orang yang telah mengajak Hiu Siu dan seorang yang bernama Ahzi Keledek serta orang ramai untuk tinggal di Kuala Lumpur demi mengusahakan lombong biji timah. Ini menunjukkan Sultan Puasa sudah berada di Pengkalan Lumpur atau Kuala Lumpur terlebih awal lagi setelah Hiu Siu mati pada tahun 1861. Liu Ngim Kong menggantikannya menjadi kapitan Cina kedua. Liu adalah kawan baik Yap Ah Lui. Yap datang dari Cina ke Melaka pertama kalinya pada tahun 1854 ketika usianya 17 tahun. Liu lah yang mengajak Yap Ah Lui untuk datang ke Kuala Lumpur. Setelah Liu mati pada September 1868, Yap menggantikan Liu sebagai kapitan yang ketiga. Apa yang menarik, pelantikan Yap sebagai kapitan Cina yang ketiga adalah hasil perbincangan yang dilakukan antara Sultan Puasa dengan Ahzi. Yap dilantik menjadi kapitan Cina ketiga setelah mendapat persetujuan Sultan Muhammad, Sultan Selangor ketika itu. Begitu juga fakta yang menyatakan Raja Abdullah sebagai anak Raja Bugis, pembuka Kuala Lumpur juga kurang tepat. Ini kerana beliau datang ke Kuala Lumpur pada tahun 1857 setelah balik dari perantauannya ke Riau. Kedatangannya agak lambat berbanding Sultan Puasa yang sudah bertapak di Kuala Lumpur. Seluruh fakta ini tidaklah penting pun untuk ekonomi kita. Ianya tidak memberikan kesan pun dalam kehidupan kita. Tetapi mengetahui ini menyebabkan cara fikir dan naratif, yakni cerita kita, akan berbeza. Selama ini anak Melayu ramai yang rasa lemah untuk bersaing di tengah Kuala Lumpur kerana merasakan Kuala Lumpur ini adalah kota Cina yang punya sejak awal lagi. Tetapi kisah ini akan mengubah semangat kita untuk kembali bersaing kerana Kuala Lumpur asalnya adalah hasil pembukaan nenek moyang kita sebelum orang lain. Maka akan timbul tanggungjawab dan semangat untuk kita bersaing serta rebut kembali peluang yang ada. Kesimpulannya, sejarah betul, maka penceritaan juga akan betul dan semangat akan naik meninggi. Benarlah kata Syekh Ahmad Fatani dalam bukunya Hadiqatul Azhar, "Laisa bi insanin wala aqilin man la ya'id tarikha fi sadri." Seseorang itu tidak dianggap manusia dan tidak dikira berakal sekiranya dia tidak ada pengetahuan sejarah dalam dadanya. Ayuh kita transformasikan diri kita untuk membetulkan balik sejarah dan jati diri kita. Sebarkan untuk manfaat semua. Assalamualaikum.